Oke teman-teman, dengan saya channel Lesson Gaming. Jadi di video kali ini seperti biasa kita akan membahas untuk update yang ada Mobile Legend. Nah teman-teman, jadi di video kali ini kita akan membahas untuk event terbaru yang akan hadir di Mobile Legend ya teman ya. Dimana di event ini itu bertepatan dengan season baru Magic Chess ya teman-teman ya. Dan di event ini itu kita bisa mendapatkan hadiah eksklusif dengan cara kita menyelesaikan misi yang ada di event ini ya teman-teman ya. Dan juga kita bisa ngedapetin token, dan dari token tersebut bisa kita kutukarkan dengan hadiah eksklusif yang ada di event season baru Magic Chess ini ya. Di sini untuk tokennya Western Topi ini ya teman ya. Lalu di sini ada emot ya, Best of the Day. Dimana ini kita bisa dapatkan secara gratis dan pastinya permanen ya dengan cara kita nukarin tokennya. Lalu di sini juga ada Magic Chess Point Protection ya. Lalu ada Little Commander Double XP Card yang bisa kita dapatkan, dan juga di sini ada smoke bomb ya. Smoke bomb ini sepertinya adalah item dari Magic Chess. Namun untuk hadiah eksklusifnya ya emot Magic Chess ini ya teman-teman ya. Dan ini bisa kita dapatkan dengan cara kita nukarin topi Western ini ya sebanyak 17. Dan pastinya untuk di event ini bakalan ada misi-misinya ya yang bisa kita selesaikan untuk kita ngedapetin banyak token topi Western ini, dan kita bisa nukarin untuk emote eksklusifnya. Jadi nanti waktu eventnya rilis di original server, teman-teman jangan sampai kelewatan ya untuk menyelesaikan misinya dan ngedapetin emote-nya. Oke, terima kasih teman-teman nonton. Kita ketemu lagi di video yang lainnya. Bye-bye.